Story me now, why not? Oke. Hai. Wah, 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 wah. Apa kabar semua? Tonton sekalian, penonton sekalian, di tengah-tengah pandemik ekonomi sekarang ni, tetapi rakan artis kita, kumpulan Nico J bersama dengan sebuah Lampu Jili. Cuba cerita harganya sikit. 1. Ini dekat 2.1 million ni kita ni. Tapi kita buang harga untuk hari ni special SMI punya pembukaan 1.2 juta sahaja. Kenapa? Kenapa orang di luar sana mesti datang ke sini? Okey, definitely kat sini memang kita menyahut seruan kerajaan, iaitu 50% sales tax deduction. Satunya, nombor duanya, kita disebabkan Merdeka akan kunjung tiba, kita menurunkan harga, kita buat harga runtuh. That's why kita menjemput semua rakyat-rakyat Malaysia untuk datang ke SMI di Jalan Ampang bersebelahan dengan Rizda dan juga in between dengan Gleneagle Hospital. Boleh datang ke sini. Di tengah-tengah kemelut ni, Nico, macam mana Nico ya orang? Macam mana perasaan Nico nak mengatakan, eh, risaulahkan benih tandem ini, datang je jona. Nico, dalam suasana pandemik yang sekarang ni, kita biasa mengamalkan iaitu 3W, iaitu wearing mask atau wash hand dan juga penjarakan sosial, amalkan penjarakan sosial supaya kita dapat selamatkan diri kita daripada COVID-19. Dengar-dengarnya akan datang ada single baru katanya lah. Kami memang Merdeka memang banyak projek, banyak lagu akan kami siapkan. Single-single material yang baru. Kami soon, tak lama lagi akan keluar. Di kemelut ke radio swasta yang sekarang ni yang jarang nak mainkan lagu kita kan, katanya kan. Senang, bagi saya komen. Okey, macam kita artis lama, memang kita terkilan juga lagu-lagu kami yang kami baru hasilkan kurang dimainkan di corong-corong radio. Tetapi tidak mengapa, apa yang perlu ada dalam jiwa kami, semangat kami sentiasa berkarya sampai ke akhir hayat kami. Kita bubuh macam inilah, action speak louder than words. Apa-apa kita buat je dulu, nanti bila lama-lama orang terasa macam, eh, diorang ni tak give up, lagu diorang kali ni memang baik. So daripada situlah kita menunjukkan dan memberitahu kepada orang ramai, kamu tak payah keluar banyak TV, tak payah keluar banyak radio, tetapi digital platform kan ada, Facebook dan IG. So dengan bantuan itu, ramai peminat kami dapat menyaksikan kami, dapat tahu tentang apa-apa benda-benda baru yang Nico J hasilkan. So don't worry, insyaAllah kami pun redo. Pada adik-adik baru yang baru datang ni, yang baru nak belajar nak belajar rap ni macam mana? Okay, yang baru nak belajar rap, okay, don't give up. Okay, teruskan berkarya, kerana karya anda satu hari nanti akan menjadi lebih bermutu daripada kami. Yeah. Tiada yang lama dan tiada yang baru. Yeah. Itu sekian kalinya kan, Nico kan? Nyanyi satu lagu yang boleh yang mengingatkan tu. Bukan lagu baru, lagu yang dulu tu. Mengapa kamu, mengapa cari begitu?